fans Leslar yang dipolisikan diduga ibu-ibu, Dewi Persik tetap ogah cabut laporan. Sandi Arifin mengungkapkan kliennya, Dewi Persik belum berniat mencabut laporan kasus dugaan pencemaran nama baik. Padahal kabarnya, sosok yang dipolisikan Dewi Persik seorang ibu-ibu. Dalam pernyataannya, Sandi Arifin menyebut Dewi Persik berprinsip ingin memberikan efek jera. Bukan itu saja, pengacara Dewi Persik ini menekankan tidak mau ada publik figur yang ikut terseret di kasus ini. Oknum yang dilaporkan mengklaim sebagai penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar alias fans Leslar. Terlepas dari itu, Sandi Arifin mengatakan kalau sejauh ini Dewi Persik belum bertemu dengan si netizen yang telah menghinanya. Seperti diketahui, Dewi Persik melaporkan 3 akun diduga fans Leslar ke Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini. Hal itu dilakukan karena Dewi Persik tak terima dihina, mandul hingga pelacur. Hal itu dilakukan karena Dewi Persik tak terima dihina, mandul dan PSK. DP sapaannya pun menjerat 3 akun tersebut dengan pasal dugaan pencemaran nama baik.